光到晒啊！呢班行得睇。Baru-baru ini Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan semakan kehakiman 186 orang pekebun musangking sekitar Rauk terhadap keputusan Kerajaan Negeri Pahang yang mengeluarkan notis arahan pengosongan tanah. Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang, Datuk Saiful Idris Zainuddin berkata, Hakim Datuk Muhammad Razi Harun memutuskan bahawa pekebun terbabit tidak mempunyai hak dari segi undang-undang untuk berada di tanah berkenaan. Beliau berkata mahkamah turut mengesahkan status mereka sebagai penduduk haram dan tindakan kerajaan negeri mengusir mereka tidak berniat jahat. Penerokaan haram tanah rezap kerajaan dan hutan simpan yang keluasannya mencecah ribuan hektar di beberapa daerah di Pahang sudah lama diperkatakan. Menurut rekod penerokaan haram ladang durian yang dimusnahkan di kawasan hutan simpan Batu Talam adalah seluas 101.17 hektar. Kebanyakan ladang dan kebun durian di sekitar Rauk diusahakan di atas tanah milik kerajaan negeri dan hutan simpan secara haram. Kebun tersebut juga telah diusahakan tanpa sebarang kebenaran bertulis daripada kerajaan negeri. Pada tahun 2020, mereka telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran menyemak notis pengosongan tanah yang telah ditanam dengan pokok durian musangking sekitar Rauk termasuk di Sungai Ruan, Sungai Calik dan Sungai Kiau yang dianggarkan seluas 2,167 hektar. Selain menyemak arahan pengosongan tanah di bawah Kanun Tanah Negara dan Akta Perhutanan Negara 1984, mereka juga ingin membuat semakan kehakiman terhadap keputusan kerajaan negeri yang didakwa memberikan pajakan serta hak penggunaan tanah terbabit kepada Royal Pahang Durian Resources PKPP Sdn Bhd. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan Datuk Muhammad Razi Harun berkata pihaknya mendapati pekebun durian musangking di Rauk yang juga perintis terlibat adalah penceroboh. Menurutnya, sebagai pihak yang menceroboh, mereka tidak mempunyai locus standi iaitu hak di sisi undang-undang untuk memfailkan permohonan semakan kehakiman. Itu keputusan Mahkamah Kuantan atas permohonan semakan semula kehakiman oleh 186 pekebun durian di Rauk terhadap notis arahan pengosongan tanah oleh kerajaan negeri. Kenapa pekebun masuk? Kenapa ada operasi macam ni dan blok mereka masuk? Jadi, kita ni operasi ni sebenarnya mesti bersepadu. Apa? Operasi bersepadu dan kita dapat arahan direct daripada Menteri Besar. Menteri Besar Kerajaan Negeri Pahang pun mesti mematuhi perintah tak, mahkamah. Saya buat arahan dia, saya pun tak tahu ni. Tak boleh macam ni. Kerana jika macam ni, ada kerugian, polis pun nak bertanggungjawab. Sekarang ada court order. Sekarang saya nak tahu apa operasi ini, apa operasi ini. Jawab hutan ke dalam operasi. Apa apa mereka? Dia nak musnahkan hutan durian lah. Tak boleh. Tak, itu saya tak tahu arahan. Kita tak boleh, ini court order. Ya, kita buat arahan atas lagi, YB. Atas? Okey, ini pun atas, ini mahkamah. YB kena rujuk lah dengan... Rujuk siapa? MP lah. MP apa? Ini call atas kami, rujuk mahkamah. Kita dapat arahan. Semua dapat arahan di sini. Kita dapat arahan. Ini salah. Ini salah di sisi undang-undang. Ya, semua akan kena. Semua akan kena. Jangan kita boleh sekarang masih boleh berbincang. You mesti stop dulu. Kami ada call order. Macam mana boleh teruskan operasi? Mahkamah Tinggi Kuantan tadi telah mengumumkan bahawa permohonan semakan kehakiman oleh pihak pekebun-pekebun yang menduduki tanah kerajaan secara haram itu ditolaklah. Ini case ini dismissed, judicial review ini dismissed by the court, tetapi kami atau Safe Musangking Alliance atau pekebun-pekebun Rob akan kaji sama ada nak appeal atau tidak. Dan kami rasa kecewa lah. Maknanya mengesahkan keputusan kes yang diputuskan oleh almarhum Raja Azlan Shah dulu bahawa mereka adalah trespasser. Dan kami nak tegaskan di sini bahawa kerajaan negeri sepatutnya pajakkan tanah durian kepada semua pekebun-pekebun.
bahawa mereka adalah trespasser. Dan trespasser ni tidak ada hak dari sudut undang-undang maupun dari sudut equity. Mereka walaupun tidak memiliki tanah itu, tetapi mereka berhak untuk dapat pajakan. Dan mereka telah menyumbang banyak kepada negara ini. Mereka mengharumkan nama Musang King di seluruh dunia. Sepatutnya kerajaan mesti menghargai sumbangan mereka. In fact, dianggap sebagai baik pula. Kita bagi muka kat diorang. Walaupun dari sudutnya penguasaan, kena segera lah mengambil tindakan. Bila nampak ada orang macam tu, kena ambil tindakan. Tapi dah hari ni, kita biarkan mereka duduk. Tapi mahkamah beranggapan itu bukanlah satu perkara yang orang kata memberi hak kepada mereka. Dan juga in fact dianggap sebagai baik, kita bagi dia chance, kita bagi notis, sila keluar, sila pelakon mereka. Nampak gayanya masih kita ambil tindakan mahkamah. Sepatutnya kerajaan mesti menghargai sumbangan mereka. Patut mereka respon lah. Dah hakikat dia, kalau kita penceroboh, orang bagi notis sila keluar, keluar lah. Kan macam yang Aris sebut tadi, trespasser tak ada hak dari sudut undang-undang maupun dari sudut equity. Dia keluar je lah. Isu tanah raut Musang King. Alhamdulillah semalam kita dah berjaya mengeluarkan ataupun menghalau keseluruh sok orang panggil pekebun. Sedangkan dia ni penceroboh. Jadi kita dah halau semua. Hakim dah putuskan bahawa mereka tidak layak menuntut apa-apa di tanah tersebut. Jadi apa yang berlaku, mereka perlu keluar daripada tanah-tanah ini serta-merta. Tahniah kepada kerajaan negeri Pahang. Tahniah kepada semua barisan pegawai undang-undang kerajaan negeri Pahang, barisan peguam dan juga aktivis NGO perundangan negeri Pahang dan aktivis-aktivis NGO yang sama-sama ada semalam, yang berjuang daripada dulu lagi. Yang saya pergi dengan beberapa pimpinan-pimpinan NGO panjat bukit gunung yang bukit yang ada dekat dalam raub tu, kita nak buat pendedahan dulu, siapa ingat lagi. Sekarang alhamdulillah semalam kita dah berjaya. Tahniah pada semualah pimpinan-pimpinan NGO yang pergi semalam. Saya tak dapat pergi sama-sama, dan terutama sekali ada seorang pimpinan ini namanya Datuk Syed Nasar Hasruddin. Beliau adalah salah seorang aktivis NGO dalam bidang perundangan yang sama-sama menjadi pemantau mewakili NGO untuk bersama-sama kerajaan negeri Pahang memastikan semua ini dalam rancang. Alhamdulillah. Dan kerajaan negeri Pahang, saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah menunjukkan betul-betul sikap profesional kepada semua penceroboh-penceroboh yang ada. Mereka ni tak sedar diri sebenarnya. Saya nak cakap terang, sebenarnya kerajaan negeri Pahang boleh halau serta-merta tanpa perlu kompromi. Tapi atas dasar kebaikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, akhirnya mereka diberi layanan yang sangat baik. Layanan ni apa? Maksudnya mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh penguatkuasa. Maknanya kalaulah Yang Amat Berhormat Menteri Besar kata boleh halau, halau terus tanpa ada apa-apa surat pun tak perlu. Tapi tak tahulah, inilah kata Andy yang berjiwa rakyat. So saya ucapkan tahniah kepada barisan-barisan pentadbiran kerajaan negeri Pahang yang akhirnya berjaya mendapatkan balik tanah di Raub. Tanah yang diceroboh berpuluh tahun, akhirnya kita dapat kembali. Alhamdulillah. So saya nak ingatkan kepada anda-anda yang penceroboh-penceroboh ni, tak payah masuklah, tak payah sibuklah konon-konon nak buat rayuan. Hakim cakap apa? Sebelum nak buat rayuan, baca dulu semua putusan penghakiman tu. Bacalah semua, baru anda tahu anda layak nak memohon ataupun layak nak merayu atau tidak. Minta maaf cakap lah, jangan layan penceroboh ni. Dan satu lagi yang terakhir, saya nak minta jasa baik kerajaan negeri Pahang, tolong senarai hitam semua penceroboh-penceroboh yang ada. Jangan benarkan mereka dapat satu inci pun tanah dalam negeri Pahang. Ingat, anda semua di luar sana, kita perlu bersatu. Kita dapatkan hak kita balik. Ini tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu, termasuk Borneo, Sabah dan Sarawak. Tertahankan. Assalamualaikum.